Pemirsa UGTV, kita kembali dalam ASEAN University Chess Championships 2021 dan saya masih bersama Video Master Arif Abdul Hafiz. Pertandingan berikutnya yang kita sama-sama saksikan sekarang adalah pertandingan antara Umi Visa Bilila melawan Siva Nesan. Umi melawan Visa. Siva Nesan pegang putih, jadi Siva Nesan Nisalayak Laksmi dari Malaysia. Kita sebut saja Siva ya. Ya. Siva melawan Malai Umi. Dan Umi dari Indonesia. Oke. Okay. Umi memegang buah hitam. Hitam. Di sini kita flip board dulu biar kita bisa lihat dari sisi hitam. Oke. Okay. Oke, okay, kita bahas dari awal. Sini putih jalan E4, E6, Umi jalan E6. Ini opening Prancis. Oh, Prancis nih. Iya. 4-6 itu Dame D5. Oh, dia varian makan. Ini varian yang kurang populer sih sebenarnya. Soalnya kalau makan D5 gini habis kali D5 gajah di C8 ini jadi aktif lagi gitu. Iya, betul. Ya, kalau tadi kan ada pion di E6 gitu. Iya. C4, kuda F6, kuda C3, gajah E7 biasa. F3 rokade, gajah D3, D kali C4. Nah, biasanya kayak gini. Jadi sebelum gajah ini keluar, kita gak makan dulu pion. Iya. Jadi pas gajahnya gerak, baru kita makan. Kan gajahnya jadi jalan dua kali. Iya, kayak gitu. Kemudian gajah G4 pin. Gajah E3, kuda BD7, H3, gajah H5, rokade kuda B6, gajah E2, kuda D5, kuda D5, gajah D2, beneng E8. Oh, di sini kita lihat juga putih punya pion isolasi di sini. Biasanya kalau pion isolasi gini tuh lemah di endingnya. Kalau buah-buahnya udah ketukar gitu. Ya. Benengnya 1, C6, menteri B3, menteri B6. Nah, ini Umi mau tukar menteri ini. Ya. Mau kuda kali D5, kuda kali D5, menteri kali B6. A kali B6, G4, gajah G6, only move, kuda E5, gajah B4. Nah, Umi kan terus tukar-tukar buahnya. Soalnya di sini putih ada pion isolasi di sini. Ya. Gajah B4, gajah kali B4, kuda kali B4, kuda kali G6, H kali G6, ya. Kayak tadi udah dibahas ya, apa kalau makan di G6 atau di B6 ini makannya pakai yang pinggirnya biasanya. Ya. Oke, gajah C4, B5, nah di sini udah posisi terakhirnya. Ya, kalau dilihat di sini hitam lebih unggul. Soalnya putih punya kelemahan di pion D5 itu ya. Iya. Isolasi. Oke. Okay. Iya. Di sini kalau gajahnya gajah B3 kayaknya di only move-nya. Kalau misalkan gajah kabur ke F1 atau E2. Nanti ada kuda C2-nya kalau ke E2, kalau ke F1 pion A2-nya kena ini makan. Ini masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Kita sama-sama saksikan yang berikutnya. Berikutnya, di papan berikutnya ada partai antara Retno lawan Tanaz Ali. Ini salah satu unggulan WFM dari Iran juga. Retno melawan Tanaz Azali. Tanaz ya? Tanaz. Tanaz dari Iran. Iran. Dari Iran. Oke, kita sama-sama saksikan pertandingannya. Oke, kita lihat dari awal. Dari awal. M4, C5. Tanaz memegang buah hitam. Tanaz hitam. Oke. Kuda F3, E6. Ini D4, saya kali D4, kuda kali D4, kuda C6. Gajah D2. Oh, di sini kayaknya Retno ini misclick. Mau slip. Oh. Iya. Oke, okay. Makanya itu mungkin dia mau jalan gajah ke E3, tapi di sini malah jalan gajah ke D2, jadi nutupin menteri yang jaga kuda di D4 ini. Jadi
kudanya dapat gratis. Oke, okay. Yeah. Kemudian gajah C3. Makanya tadi saya sempat ini juga, oh cepet banget kok Retno gitu kalah. Ternyata mau sleep. Gajah C3, kuda C6, gajah E2. Sayang sekali. Iya. Ini udah kelas satu perira kan, jadi ya, kayak gini. Betul. Mungkin langsung dicepetin. Kuda C4, kuda C4, D5. Okay. Kuda A5, kuda kali A5, gajah kali A5. A6, C4, makan-makan. Kuda E3 lagi. Langsung tuker-tuker semua itemnya, soalnya udah menang. Ini posisinya udah susah. Udah susah. Dari awal ya. Iya, dari awal. Nah, perwira gratis tanpa kompensasi apapun. Itu yeah. Karena mau slip. But, nah, item ngadu-ngadu terus. Ini kena gajah D4 juga. Iya, yeah, betul. Di sini putih. Retno langsung kalah di sini, langsung nyerah. Jadi di langkah ke kelimanya ini. Kesalahan tadi ya. Iya, slip, kena ya? Mau slip. Di sini kan openingnya gajahnya ke E3 gitu. Seharusnya iya. Iya. Karena memang harus melindungi kuda. Iya. Kalau tertutup jalannya, tertutup. Sudah, apa iya, buat? Mau slipnya. Itu biasanya kalau seorang pemain sudah iya. melakukan kesalahan seperti itu sudah mulai kacau, sulit untuk mengembalikannya. Iya, memang salah satu kelemahannya turnamen online itu kayak turnamen gitu. Online bahkan gitu sekelas Magnus Carlsen pun oh, pernah. Oh, yang kemarin ya, waktu iya, pertandingan kemarin ya. Iya, pernah terjadi kesalahan itu. Iya, gitu. Jadi kalau tidak salah ya pertandingan di Rusia kemarin, Magnus Carlsen tidak nyerah. Masuk ke final karena memang pada di babak semifinal kalau tidak salah. Sama Nepomniachtchi sama iya. Moslip. Iya, pernah. Apa boleh buat. Oke. Okay. Jadi kita mendapatkan catatan bahwa pecatur kita Retno itu kalah di pertandingan yang kedua melawan Tanas dari Iran. Iya. Oke. Okay. Ini totalnya berarti 1 kan Umi menang ya. Iya. Menang. Jadi hanya yang draw tadi hanya Afifa. Di babak pertama. Di babak pertama. Iya. Berarti poin kita adalah 3,5. 3,5 ya. Poin Indonesia ini 3,5 masih berada di peringkat pertama. Ya. Yeah. Di peringkat pertama. Kemudian disusul Cina, kemudian India, Iran, Kazakhstan, Saudi Arabia, Malaysia, Mongolia, Oman, kemudian Singapura, Sri Lanka dan Uni Emirat Arab. Itu posisinya untuk sementara. Iya. Tadi kita sudah punya pertandingan babak yang pertama ya, atau pertandingan yang pertama. Iya. Sekarang kita sudah mendapatkan 3,5 poin, ya iya. kan. Nah sementara yang sudah berlangsung saat ini adalah kalah untuk Retno ya. Retno, iya. Retno kalah. Jadi babak kedua ini. Di babak kedua ini. Nah kita lihat yang berikutnya mungkin masih kita bisa bahas sedikit. Oke. Jadi kita lihat lagi Afifa masih Afifa. Main lawan Muratova. Di sini Afifa menang unggul 1 pion. Kita lanjut aja. Betul. Gajah F5, B5, Raja D3, Benteng D6, Raja C3, Gajah D5, G5, B4. Nah, item harus terus majuin pionnya. Ya. Gajah E6. Gajah C2, C4, G6, benteng D2 pin. Oh, di sini Afifa menang. Oke. Okay. Ya, menang. Ntar kita lihat sampai beresnya. Gajah C1, benteng G2, gajah E4, benteng G4, gajah C2, majuin lagi B3, benteng A8, raja E7, benteng A7. Raja F6 masuk, gajah D1, benteng G2 lagi, ini dibatasin lagi rajanya. Oke. Okay. Bawah, raja B1, benteng kali G6, pion G6-nya kena. Sekarang udah dapat 2 pion free gitu, raja B2. Jadi walaupun gajahnya tukar satu pion kan masih ada satu pion buat jadi menterinya kan. Kalau tinggal satu kan
tinggal tuker aja gitu. Betul. Pionnya jadi draw. Benteng G2, Raja C3, benteng G1, Gajah E2, benteng C1, Raja D2, benteng B2. Raja D2, B2 ini di sini nyerah. Soalnya pionnya nggak bisa dijaga lagi. Ya, okay. Untuk yang kedua, game kedua, Afifah sudah dinyatakan sudah menang. Yeah. Sementara ini... Retno kalah. Jadi kita mendapatkan hasil bahwa untuk yang pertandingan kedua, Umi kalah, kemudian Retno kalah. Iya. Sementara Afifah menang. Afifah menang. Afifah menang. Dan AI ini draw ternyata. AI draw. Yang tadi tertutup itu pastinya. Oke, okay. AI draw. Nah, dengan demikian untuk pertandingan hari ini hingga putaran yang kedua ini, ya, pertandingan yang kedua, kita sudah mendapatkan tiga kali draw, kemudian kalah dua kali, dan menang tiga kali. Iya. Iya. Menang empat kali kalau dijumlah dari kalau babak jumlah satu sama babak dua. Babak kedua. Jadi kita saat ini mempunyai poin. Kalau dijumlahnya empat tambah setengah tambah setengah lima totalnya dari dua babak ini. Iya. Jadi babak pertama kita dapat tiga setengah. Di babak kedua ini dapat satu setengah. Ya. Berarti kita 5 poin ya. Bisa kita lihat standingnya di sini. Oke. Untuk standingnya posisi. Posisi India masih memimpin di sini. India masih memimpin. Ya. Oke. Dengan total poin berapa? 2 tambah 2. Ya. Tambah 2, 6 tambah 2. Oh. Ya. Full 8 poin. 8 poin. Ya. India 8 poin, kita sementara 5 poin. Iya, kita 5 poin. Baik, kita berada di peringkat ke sementara ya, untuk sementara 7 ya. Untuk timnya? Timnya secara tim keempat. Iya. Oke, untuk secara tim kita berada di posisi keempat. Iya. Sementara satu India, yang kedua adalah Iran, yang ketiga adalah Malaysia, dan keempat adalah Indonesia. Iya. Mas Arief, kita harus mengakhiri siaran langsung kita pertandingan ASEAN University Chess Championship di mana pada saat ini masih terus berlangsung sebenarnya untuk putaran yang ke apa? Tiga, pertandingan yang ketiga. Iya. Setelah itu baru break dan besok main lagi. Baru akan bertanding kembali ya. Baik. Terima kasih Mas Arief sudah hadir. Siap. Salam Juju Sport dan pemirsa Juju TV. Kita harus akhiri bersama kita dalam siaran langsung ASEAN University Chess Championship yang diselenggarakan dan tuan rumahnya adalah Universitas Gunadarma. Untuk saat ini kita sudah berada di peringkat yang keempat ya, untuk sementara. Nanti kita akan update terus pertandingan-pertandingan lain. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya ASEAN University Chess Championship.